Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan exercise ke-75 dari aplikasi Apprentice Inventor. Oke, langkah pertama kita create sketch, kita pilih top plan. Kemudian kita buat circle. Di sini ada 4 circle, radius 25, 15, 10, dan 5. Jadi kita buat di sini. Radius 25 artinya diameter 50. Kemudian radius 15 artinya diameter 30. Kemudian di sini radius 10 artinya diameter 20. Di sini radiusnya 5 jadi diameter 10. Ini kemudian kita kasih di dimension 50 distance dari sini. Ini 50, kemudian kita horizontalkan ini, kemudian kita buat line, kemudian kita tangent sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini, kemudian kita trim, pilih ini finish sketch. Di sini kita extrude. Extrude ini dengan ketebalan 30. Di sini 30. Kemudian kita buat fillet radiusnya 2 dan 1. Di sini kita buat fillet sama radius 2 di sini. Dan di sini ditambah dan radiusnya 1. Ini di sini dan di sini. Oke, kemudian kita create sketch. Di sini kita pilih bagian XY-plane. Ini kita buat rectangle. Ini dengan ukuran 0. Dengan ukuran 20, jaraknya dari sini ke sini 30, ini radius 10 artinya 40 kali 20, ini di sini 40 f 20, kasih dimension jaraknya dari sini ke sini itu 5, dimension lagi jaraknya di sini itu 5 juga. Oke, finish sketch, extrude ini yang kita pilih extrude cut. Oke, kemudian kita akan buat fillet dengan radius 4. Di sini kita buat fillet radiusnya 4, pilih ini dan sini. Oke, selesai. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini salah. Dan fillet radius 4, pilih di sini. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.